Beginilah keseruan masyarakat mengikuti lomba tangkap bebek dalam Festival Saloka Rajai di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Antusias warga menyaksikan lomba tersebut yang terbilang unik. Saat panitia lomba melepaskan bebek di tengah sungai, dan langsung diserbu oleh para peserta yang sudah lama menunggu. Peserta bukan hanya orang dewasa saja, bahkan anak-anak turut mengikuti lomba ini. Lomba tangkap bebek ini memiliki tantangan tersendiri oleh para peserta. Selain karena lokasinya berada di sungai, peserta juga harus bisa berenang dengan cepat untuk menangkap bebek-bebek ini. Selanjutnya peserta akan membawa pulang hasil tangkapan mereka untuk diolah menjadi kuliner paliko, salah satu menu khas suku Bugis Makassar. Jadi lomba tangkap bebek ini adalah salah satu keunikan dari Festival Saloka Rajai dan mendapat penilaian yang lebih dari tim kurasi dari Karisma Event Nusantara. Tujuan dari lomba tangkap bebek ini sebenarnya adalah bentuk rasa syukur dan rasa terima kasih kami kepada masyarakat di sekitar lokasi event Tunrang Riverside. Dan kita ketahui bersama bahwa bebek adalah salah satu menu makanan khusus bagi masyarakat Bugis Makassar. Ya, lumayan lah untuk meramaikan acara. Lomba tangkap bebek ini menjadi lomba unik yang diselenggarakan dalam Festival Saloka Rajai di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Festival Saloka Rajai merupakan event pesisir terbesar di Sulawesi Selatan yang digelar selama sepekan ini, diisi dengan berbagai kegiatan seperti lomba perahu hias, lomba tarik tambang perahu dan beragam lomba menarik lainnya. Selain itu dapat menarik pengunjung dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan, serta meningkatkan perekonomian warga dan kunjungan wisata di Kota Parepare. Dari Kota Parepare, Sulawesi Selatan, TV Pare. Got it all on tap, I'm loving